Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita akan melanjutkan mutala'ah kita secara online, kitab Fathul Qarib, pada bagian yang ke-23. Dan sebelum kita mulai, terlebih dahulu mari kita bersama-sama tawasul agar apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa sahbihi ajma'in, thumma ila ruhi muallif hadzal kitab Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazzi wa Syekh Abi Syuja'in Al-Isfahani wa ila jami'il fuqaha wan nahwiyyin wal muhaddithin wal mufassirin wal ulama'i wal musannifin, thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidatina wa aba'ina wa mahatina. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita sampai pada hukum bagi orang haid dan nifas, apa saja yang diharamkan ketika ia melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa yahrumu bil haidhi wan nifasi. Wa yahrumu dan haram bil haidhi sebab haid, wan nifasi dan nifas. Wa fi ba'dhin nusakhi wa yahrumu 'alal haidhi. Dan disendi dalam sebagian naskah tertulis lafaz wa yahrumu 'alal haidhi. Jadi bukan bil haidhi wan nifasi. Naskah yang lain tertulis wa yahrumu 'alal haidhi. Samaniyatu asya'a, ialah delapan beberapa perkara. Ada delapan hal yang haram bagi orang yang haid ataupun yang nifas. Ahaduha as-salatu fardhon aw naflan, wa kadza sajadatal tilawati wasyukri. Ahaduha, adapun nomor satunya samaniyah, as-salatu ialah salat. Haram bagi orang yang haid dan nifas melakukan ibadah salat. Fardhon, baik salat itu merupakan salat fardu atau naflan atau salat sunnah. Wa kadza, begitu juga haram sajadatat tilawati wa syukri, ialah sujud tilawah dan sujud syukur. Wasani, dan yang kedua as-sawmu, ialah puasa fardhon, baik puasa fardu itu Ramadan, nazar, au naflan ataupun puasa sunnah. Haram dilakukan oleh orang haid ataupun orang yang nifas. Wasalisu, dan yang ketiga, qiraatul qur'ani, ialah membaca Al-Qur'an. Warabi'u, dan yang keempat, massul mushafi. Massul mushafi ialah menyentuh mushaf. Wa huwa, dan adapun yang dinamakan mushaf, ismun, ialah nama lil maktubi, bagi yang ditulis, min kalamillahi ta'ala, dari firman Allah yang maha luhur, bainat daftaini, di antara dua pinggir. Wahamluhu, dan membawa mushaf, illa kecuali, idza khafat, apabila khawatir siapa haid, orang yang haid, alaihi pada mushaf.
Yang ketiga, haram bagi orang haid dan nifas adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, ini yang keempat ya, yang keempat adalah menyentuh. Tadi yang ketiga membaca Al-Quran, yang keempat menyentuh mushaf. Yang dimaksud mushaf adalah nama benda yang bertuliskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara dua tepi. Dan haram membawa mushaf kecuali jika ia khawatir terhadapnya. In khafat alaihi, haram membawanya, ya takut umpama kebuka, sengaja membuka, memang mengharuskan membuka, umpama haram membawanya. Membawanya saja haram, apalagi sampai membuka, membacanya. Itu yang dinamakan mushaf. Mushaf itu adalah nama atau benda yang ditulis yang terdapat kalam-kalam Al-Quran antara dua pinggir tepinya itu, artinya di tengahnya ya. Wal khamisu dukhulul masjidi, dan adapun yang kelima dukhulul masjidi ialah masuk masjidil haidi bagi orang yang haid. In khafat talwisahu, jika khawatir siapa orang yang haid, talwisahu akan mengotori masjid, mengotori tersebut takut darahnya menetes. Wasadisu at-tawafu, adapun yang keenam at-tawafu ialah tawaf fardun, baik itu tawaf fardu atau nafalan ataupun tawaf sunnah. Wasabi'u al-wadu, wasabi'u dan yang ketujuh al-wadu ialah bersetubuh, hubungan intim suami istri haram. Wa yusannu liman wati'a fi iqbalid dami at-tasadduqu bidinarin wa liman wati'a fi idbarihi at-tasadduqu binisfi dinarin. Wa yusannu, dan disunnahkan liman bagi orang, wati'a yang bersetuju siapa man, fi iqbalid dami di waktu datangnya darah, at-tasadduqu apa bersedekah, bidinarin dengan satu dinar. Wa liman wati'a, dan bagi orang, wati'ah yang bersetubuh siapa orang, fi idbarihi di waktu kurangnya darah, at-tasadduqu apa bersedekah, binisfi dinarin dengan separuh dinar. Yang ketujuh adalah wati' bersenggama. Bagi orang yang wati' di waktu darah deras, keluar deras, maka disunnahkan bersedekah satu dinar. Meskipun terjadinya itu adalah haram. Dan bagi orang yang wati' di waktu darah keluar tidak deras, maka disunnahkan bersedekah dengan setengah dinar. As-saminu was-saminu, dan adapun yang kedelapan, al-istimta'u bima bainas surrati war-rukbati minal mar'ati. Al-istimta'u ialah bersenang-senang. Al-istimta' bersenang-senang. Bima dengan sesuatu, artinya dengan anggota badan, bainas surrati antara pusar, warrukbati dan lutut, minal mar'ati dari perempuan. Yang kedelapan adalah bersenang-senang dengan anggota wanita haid yang berada di antara pusar dan lutut. Fala yahrumul istimta'u bihima, fala yahrumu, maka tidak haram al-istimta'u apa bersenang-senang bihima dengan keduanya, surah war-rukbah perut dan pusar dan lutut, wala bima, dan tidak haram dengan suatu fauqahuma di atas keduanya, di atas keduanya artinya di atas pusar, pokoknya selain antara pusar dan rukbah lutut. Alal mukhtarih, menurut pendapat yang dipilih, fi syarhil muhaddabi, dalam kitab syarah muhaddab. Thumma istatradal musannifu li dhikri ma haqquhu ay yudhkaru fi ma sabaqa fi fasli mujibil ghusli.
Thumma istatrada, kemudian beralih al-musannifu, siapa kiai musannif, lidikrima, untuk menyebut sesuatu, hakuhu, yang adapun haknya ma ayyuzkara, ialah disebutkan apa ma fi ma dalam keterangan sabaqo yang telah lewat, apa ma fi fasli mujibil ghusli, dalam fasal yang mewajibkan mandi. Artinya kemudian kiai musannif menjelaskan keterangan yang seharusnya lebih tepat dijelaskan di bab sebelumnya, yaitu fasal hal-hal yang mewajibkan mandi. Nah, ini adalah bab yang haram bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Terdapat 8 hal perlu diperhatikan agar apa, tidak terjadi hal-hal yang bisa menyebabkan diri kita itu berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.